Okey, bertemu lagi dalam isu politik hari ini Sabah, khas untuk Sabah. Pukuk tak bergoyang kalau bukan kerana angin. Itulah istilah yang boleh di uh, diperkatakan dalam isu ini. Dan uh, ketiga-tiga pemimpin ini adalah sat, satu yang dilihat sebagai yang terbaik jika wujud kerjaan perpaduan di Sabah bagi menggantikan. kerjaan JRI pimpinan uh, Datu Haji Ji Haji Nur yang dilihat lembak, yang dilihat lemah dan tidak berinovasi dalam membantu rakyat Sabah yang terkesan daripada pandemik dan juga lockdown yang dilakukan di Sabah ini. Dan kebanyakan dan rata-rata rakyat Sabah sangat duka cita dan sangat sedih dan marah dengan kepimpinan GRS kerjaan negeri pimpinan AJJ ini uh, yang tidak langsung mengambil satu inisiatif membantu rakyat Suruh Sabah yang terkesan uh, akibat uh, dikurung dalam uh, apa nama lockdown yang yang ada pada hari ini. Jadi dalam isu kerjaan perbuduan ini, dilihat Amnu ada 14 warisan ada 29 PBS ada 7 kursi ya boleh menjadi satu kerjaan yang kuat dan boleh dibentuk secara uh, sama rata dan uh, boleh dilakukan demi untuk menyelamatkan rakyat yang terkesan di atas kelembapan ketua menteri Sabah yang lemah dan tidak bersedia untuk memimpin Negeri Sabah